Duel menarik bakal tersaji pada pekan ke-11 La Liga 2023-2024. Barcelona akan menjamu Real Madrid pada duel di Stadio Olimpic Luis Companys Sabtu malam. Barcelona belum pernah merasakan kekalahan pada musim 2023-2024 ini. Di La Liga, dari 10 laga yang dimainkan, pasukan Xavi mampu memenangkan 7 laga dan 3 kali bermain imbang. Real Madrid sempat kalah dari Atletico dengan skor 1-3. Namun selebihnya, mereka mampu meraih poin dari lawan-lawan yang dihadapi. Madrid mampu mendapatkan 25 poin dari 10 laga. Duel-duel menarik bakal tersaji di El Clasico edisi pertama musim 2023-2024 ini. Yang pertama, ada Vinicius Junior versus Joao Cancelo. Selama beberapa tahun terakhir, Xavi seringkali menempatkan Ronald Araujo melawan Vinicius di El Clasico. Namun, awal yang baik dari Joao Cancelo dalam karirnya di Barcelona telah membuat pemain Portugal itu mengunci posisi bek kanan. Oleh karena itu, seharusnya pemain berusia 29 tahun itu yang akan melawan pemain yang berulang kali digambarkan Carlo Ancelotti sebagai pemain sayap terbaik di dunia sepak bola. Cancelo dan Vinicius hanya pernah berhadapan sekali sebelumnya dalam karir mereka. Ketika Real Madrid berhasil comeback luar biasa di leg kedua semifinal Liga Champions 2021-2022 melawan Manchester City. Namun, Cancelo bermain sebagai bek kiri pada sebagian besar pertarungan tersebut, sehingga tidak ada duel langsung antara kedua talenta tersebut. Pada hari Sabtu, kita akhirnya bisa melihat apakah Cancelo mampu menangani kecepatan dan tipu daya Vinicius yang luar biasa. Meski pemain asal Brasil ini sempat absen dalam beberapa bulan pertama musim ini karena cedera, ia masih tetap tampil seperti biasanya saat bermain dan mencatatkan 1,9 dribble sukses per laga dengan hanya 10 pemain di La Liga yang mencatatkan lebih banyak dribble sukses. Di sisi lain, Cancelo menjadi pemain dengan tackle terbanyak per laga di seluruh kompetisi dengan 3,7 per 90 menit. Dengan kata lain, salah satu penyerang terbaik akan melawan salah satu bek terbaik dan dalam duel tersebut antara sisi kiri Real Madrid dan sisi kanan Barcelona dapat menjadi kunci untuk menentukan keseluruhan pertandingan. Yang kedua, siapa pemenang lini tengah? Banyak pertandingan El Clasico melibatkan lini tengah, dan hal ini mungkin akan terjadi lagi mengingat talenta kedua tim di posisi lini tengah. Dalam kasus lini tengah Blaugrana, mereka mendominasi penguasaan bola seperti biasanya, dengan rata-rata 69,3% penguasaan bola musim ini. Lebih dari 10% lebih banyak dari tim peringkat kedua dalam peringkat ini, yaitu UT Las Palmas. Gavi telah menjadi pemain utama di lini tengah tim Catalan sejauh ini, dan dia berharap bisa bergabung dengan Pedri dan Frenkie de Jong jika keduanya dapat pulih dari cedera tepat waktu untuk pertandingan besar. Bahkan jika mereka tidak bisa, Xavi memiliki alternatif veteran dalam bentuk Ilkay Gundogan dan Romeo. Dengan yang pertama menawarkan visi elit di sepertiga akhir dan yang terakhir memberikan keamanan defensif di depan 4 back, Romeo bisa menjadi pemain yang sibuk. Mengingat kuatnya lini tengah Real Madrid, lini tengah yang paling sering menjadi starter Los Blancos untuk musim ini adalah Colchomani, Federico Valverde, Eduardo Camavinga, dan Jude Bellingham. Berusia 23, 25, 20, dan 20 tahun, lini tengah ini penuh bakat dan energi. Sementara Ancelotti juga dapat memanfaatkan pengalaman Toni Kroos dan Luka Modric jika ia membutuhkan sesuatu yang berbeda. Real Madrid telah memenangkan begitu banyak pertandingan berkat lini tengah mereka musim ini, terutama rekrutan musim panas yaitu Bellingham dan 8 golnya yang memimpin La Liga. Jadi ini akan menjadi area yang harus diperhatikan pada hari Sabtu nanti. Yang ketiga, adu taktik Xavi melawan Ancelotti. Duel penting lainnya yang bisa menentukan El Clasico adalah di bangku cadangan, di mana Xavi dan Ancelotti akan bertemu untuk ke-8 kalinya. Dari 7 pertemuan sejauh ini, belum ada satupun hasil imbang, sementara juru taktik asal Catalan itu telah memenangkan 4 kali, sementara juru taktik asal Italia itu menang 3 kali. Dalam kemenangan FC Barcelona tersebut, Xavi sering melakukan trik untuk mengatasi Real Madrid asuhan Ancelotti, seperti memasukkan Gavi ke trisula penyerang,
menempatkan Araujo atas Vinicius atau menggunakan Ferran Torres sebagai false nine. Dengan Barca menderita beberapa pemain cedera minggu ini, pelatih mungkin akan terpaksa bereksperimen dan membuat taktik khusus untuk memenangkan pertandingan. Sementara itu, Ancelotti akan berupaya merancang rencana permainan yang solid seperti yang dihasilkannya saat mereka meraih kemenangan 4-0 di Copa del Rey di Catalonia musim lalu. Pelatih berusia 64 tahun ini masih mampu memunculkan ide-ide segar, seperti yang ditunjukkan dengan peralihan ke sistem berlian 4-4-2 menjelang musim ini. Dan Ancelotti akan terdorong oleh fakta bahwa ia telah memenangkan El Clasico pertamanya musim ini di masing-masing dua kampanye sebelumnya. Thank you.